Penggulungan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dijangka menjadi tumpuan sesi pembahasan usul menjunjung kasih titah diraja pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Kementerian yang memainkan peranan penting dalam menangani wabak COVID-19 di negara ini disenarai sebagai kementerian pertama yang akan menggulung perbahasan pada hari kedua penggulungan. Sejumlah 11 kementerian dijadual menggulung perbahasan membabitkan isu-isu yang dibangkitkan sepanjang 4 hari perbahasan titah diraja oleh 91 wakil rakyat pembangkang dan penyokong kerajaan. Semalam sejumlah 16 kementerian terlibat dalam hari pertama sesi penggulungan. Menurut aturan urusan mesyuarat persidangan Dewan Rakyat, selain Kementerian Kesihatan, antara kementerian lain yang terlibat hari ini ialah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Luar, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Kementerian Pembangunan Luar, Bandar, dan Kementerian Belia dan Sukan. Persidangan hari ini dimulakan dengan waktu pertanyaan menteri diikuti sesi pertanyaan bagi jawab lisan.